bahwa tidak datang terlambat lagi, ya. Nah, guru mau tanya, Mas Lawa itu kenapa datang terlambat? Pasti punya sebuah alasan. Alasannya kenapa, Mas Lawa? Sampai jam berapa, Nak? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Wah, kalau jam 10 malam itu kamu belajar atau apa, Nak? Ziar? Sedang apa, Ziar? Ya sudah, gini ya. Ini lagi ulangan, biar lanjutkan ulangannya dulu ya, Nak. Ziar, Ziar tahu tidak dipanggil Bu Guru ke sini kenapa? Tahu, Bu, karena tadi di kelas makan saat jam pelajaran, Bu. Oke, makan saat jam pelajaran itu menurut dia itu perbuatan yang benar atau salah, Nak? Salah, Bu. Salah ya. Nah, Bu Guru juga tahu sebagai manusia kita itu butuh makan. Bu Guru ketika lapar, Bu Guru juga pasti makan. Tapi kita harus tahu kapan waktunya makan, ya. Nah, memangnya tadi pagi Ziar tidak sarapan? Tidak, Bu. Kenapa, Nak? Kok tidak sarapan? Karena takut terlambat ke sekolah, Bu. Takut terlambat ke sekolah. Emangnya Ziar itu tadi bangun jam berapa, Nak? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Nah, kalau bangun jam 6 pagi kenapa tidak sarapan? Karena setelah bangun saya nonton TV, lalu mandi. Sesudah jam 7 saya berangkat sekolah. Oh, jadi begitu yang dia lakukan biar tadi berangkat ke sekolah buru-buru karena takut terlambat, ya, Nak, ya. Nah, itu juga takut terlambat itu baik, ya, Nak. Tetapi yang Ibu tanyakan, apakah dia masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, Nak? Masih, Bu. Yaitu harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Oke, kalau begitu makan di dalam kelas saat jam pelajaran itu apakah sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Belum, Bu. Saya minta maaf. Ya, Bu Guru maafkan. Di sini Bu Guru tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Tetapi Bu Guru ingin mengajak dia untuk mencari solusi, ya, supaya dia tidak melakukannya lagi, ya, tidak makan di kelas lagi, ya. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan dia lakukan supaya tidak mengulangi lagi? Saya akan makan